ada Bang Musti, ada Bang Din. Waalaikumsalam, ada MSD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyahuti aku pada kayak itu ya, soalnya bebitin masuk umbrabun, hadang dahulu. Ini umpan betakan on train nih, nah. Kalau ikan merias pengantin tuh pakai yang full apa dandanan banjar itu harus pakai anu lah, pakai piduduk lah. Pakai itu, pakai itu. Kalau ulun biasanya bagi keluarga yang memakai itu ulun padahi misalkan nih dari pihak keluarga pengantin. Siapa tahu kan ada keturunan kah? Biasanya kan tapi ada beda-beda. Ada yang memakai, ada yang kada. Nah, contoh, ini mohon maaf lah bukan ibaratnya kita membicarakan masalah ras atau apa, kada. Jadi contoh kayak bubuhan Muhammadiyah. Nah, itunya kada ini, kada percaya hal-hal yang kayak itu. Jadi kada memakai bubuhannya tuh. Pernah juga kan ulun kan merias kayak itu. Nah, jadi kalau misalkan kayak bubuhan yang selain Muhammadiyah, kan padahi pin ada keturunan apa jar ulun kan. Kalau ada keturunan Melabuh kah, di Banyu kah apa. Nah, misalkan ada keturunan kayak itu jar ulun. Lebih baik itu disiapkan kayak julun piduduk. Piduduk, diandak julun di bawah pelaminan. Jadi ulun biasa minta tuh 3 buting piduduk tuh. Pertama, mandak di bawah pelaminan adat Banjar. Yang kedua, mandak di dalam kamar pengantin. Ya kalau, nah ya. Yang ketiga tuh gasan yang ulun bawa kayak itu nah. Oh, dia berduduki juga Nenek. Ulun kan ibaratnya biasanya kan pengantin tuh dirapikan alisnya. Jadi ulun tuh kalau pepadahan orang tua bahari itu jar sekira kada menggatar karena hari tua tuh nah ulunnya sekira kada jurujut tangan ulun tuh. Jadi ulun tuh bilangnya orang tuh terus sampai duduk kayak itu. Supaya kada grogi lah. Pernah ada yang hari tuanya tuh jurang kebunyutan kan sekitar orang tua hari. Tangan getar tuh. Nah, jadi tangan ulun ini sekira kayak getar-getar kenanya hari tuanya nih. Jadi gitu ulun minta, tapi itu bagi yang memakai. Bila kada. Kalau lagi merias itu selalu minta misalnya orang kada memakai ini terus minta yang satu aja kada kayak itu getar-getarnya. Kada juga ulun bilangnya orang kada ya ulun tadi kan tergantung nih. Tergantung misalkan orang tua Muhammadiyah. Kadang-kadang kan kada mama kayak itu, kada apa-apa ulun maklumi aja gitu. Misalkan bisa bawa, diadakan, jilanya kada memaksa gitu. Pernah lah, berarti sama merias yang full air guci Banjar, kena yang pakaian Banjar, bebinian, bah itu kada menggunakan piduduk itu terjadi apa itu keserupaan. Oh, kena. Sering. Sering masuk iya. Kan enak bola konten kan Bang Gus ya, kan sempat gen. Jadi iya. jadi sering ke Anang, sering terjadi ke itu. Jadi kada cuma sekali atau dua kali ulun mengalami itu, tapi beberapa kali lah sering ke itu. Jadilah inya tuh mungkin ada yang kurang, jadi ada disediakan piduduk, cuma ada yang kurang. Entah itu intalunya kepecah kayak itu nah. Atau intalunya tuh kan dimainkan anak-anak kan apa? Misalkan acara orang esok nih, malam kan sudah diandak tuh. Biasa kan banyak kekanakan apa mahauri itu. Dihauri kekanakan gitu kurang. Nah, pernah terjadi ke itu. Atau kuitan yang pengantin itu kada ingat Melabuh ke Banyu. Bisa jadi. Nah, mahamuklah pengantin itu. Pernah ulun kejadian itulah dari atas pelaminan. Ini kita kada menyambat orang ke siapa lagi, secara umum aja ya loh. Kita bisa atas. Nah, dari atas pelaminan itu jebek raut ke bawah.